Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim, adada kulli harfin kutiba au yuktab, abadal abidin wa dahral dahilin, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Melanjutkan dari kisah Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, setelah beliau mengundurkan diri dari khalifah untuk menghentikan pertikaian, pertengkaran, pertumpahan darah sesama umat Islam, beliau aqama fil madinati ba'da dzalik, tinggal di kota Madinah setelah mengundurkan diri dari jabatannya. Beliau adalah orang yang ibarat air itu tawar. Ruhnya, jiwanya menyenangkan untuk orang lain. Cara berbicaranya nikmat, membuat orang senang dengannya. Karimul mu'asyarah, ketika bergaul, berteman dengan seseorang, berhubungan dengan seseorang, beliau melakukannya memperlakukan orang tersebut dengan mulia. Hasanul Ulfah, ketika berteman, cara bersikap dengan temannya itu dengan baik, sehingga timbul cinta kepada beliau. Muhabbiban ilan nas yuhibbuhun nas, beliau cinta kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, khususnya umumnya kepada umat Islam. Orang-orang pun mencintai beliau. Sebab disuhulati akhlaki, karena akhlaknya yang mudah, akhlaknya yang ringan, yang membuat orang yang ada di sekitarnya merasa terhormat dan termuliakan. Sesuai apa yang dilakukan oleh kakeknya, disifatkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam maulidnya, lahul khuluqus sahl, beliau memiliki akhlak yang murah, ya, yang mudah, sehingga orang yang ada di sekitarnya merasa terhormat. Wali makanatihi minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wali sakhaihi wajudih, beliau juga dicintai selain karena akhlaknya yang mudah, yang ringan, juga karena kedudukan beliau di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kisah Bilal yang diperintahkan untuk azan setelah wafatnya Rasulullah oleh Sayyidina Abu Bakar, menolak. Oleh Sayyidina Umar, menolak. Tapi ketika yang meminta Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang dipandang oleh Bilal bukan mereka berdua, tapi kedudukan mereka di sisi kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya
bila memuliakan keduanya pada hakikatnya memuliakan kakek keduanya, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang mencintainya karena kedermawanannya. Sudah menjadi watak manusia, orang itu akan senang dengan orang yang loman dan akan jauh dari orang yang pelit. Walaupun itu sudah disampaikan oleh Rasulullah melalui hadisnya, Al-Bakhilu ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa garibun minan nar. Orang yang pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, dekat dengan neraka. Sebaliknya, orang yang dermawan, as-sakhiyu garibun minallah, garibun minan nas, ba'idun ba'idun minar. Orang yang dermawan jauh dari, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Sampai orang bodoh yang dermawan lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang orang mencintai beliau karena kedermawanannya, itu sudah watak manusia. Gak ada orang seneng dekat dengan orang yang pelit, gak ada. Karena percuma, yang ada rugi. Kita duduk dengan dia, walaupun dia kaya raya, kita yang rugi. Tapi ketika dengan orang yang dermawan, secara duniawi kita untung, ukhrawi kita akan ikut sifatnya, ikut kedermawanannya, sehingga kita juga bisa menjadi orang yang dermawan. Lah kalau kisah kedermawanannya sudah dibahas, ketika beliau berjalan bertiga dengan saudaranya Al-Imam Husain dan Sayyidina Abdullah bin Ja'far, kisah yang sering terulang dalam perjalanan haji atau semisalnya itu, ditambah 1000 dinar. Jadi 1000 kali lipat kambingnya plus ditambah 1000 dinar. Itu di antara kedermawanan yang beliau lakukan sehingga orang mencintainya, dan itu hal yang wajar. Itu hal yang lumrah. Untuk menjadi orang yang dermawan ini yang enggak mudah. Yang menjadi orang dermawan enggak mudah. Gampangannya seperti ini. Kita punya 100 ribu. Kita keluarkan 70 ribu. Mudah apa enggak? Hah? Kita punya 100 ribu. Kita keluarkan 70 ribu. Untuk berbagi kepada saudara-saudara kita Islam. Mudah apa enggak? Sulit. Atau enggak perlu kita keluarkan besar. Kita keluarkan setiap hari 5 ribu. Setiap hari tapi istiqomah. Berat. Karena dermawan itu enggak harus langsung besar, tapi kontinunya yang lebih penting. Terus menerus. Oh, saya ini punya miliaran atau ratusan juta, bendino ngetokno 2000. Ya pelit. Kadar keuangan kita itu berapa persennya yang kita keluarkan? Nah, kalau Imam Hasan ngikuti kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah bersedekah enggak takut miskin. Bahkan enggak bisa tidur kalau di rumahnya masih ada uang. Kalau kita juga sama. Enggak bisa tidur kalau di rumah kita banyak uangnya. Ya tak kira kening tapi. Ini oma ATM tok apa-apa. Lende oma ono ratusan juta, khawatir enggak iso turu, bae maling melbu ya. Tak kira kening baru anteng. Kalau Nabi enggak, rekeningnya bukan seperti kita, rekeningnya akhirat. Cucunya Imam Hasan juga demikian, rekeningnya akhirat. Jadi dititipkan di bank akhirat, bukan bank dunia. Masuk, anteng wis, tenang, enggak ada beban. Wa kana idza shalla subha wa antasharan nahar alamma buyuta ummahatil mu'minin yazuruhun wa yabirruhun wa yuhdi ilaihin. Beliau ketika usai sholat subuh, sudah mulai terang matahari, beliau menengok ke rumah istri-istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam ummahatul mu'minin, karena neneknya
Ya, istrinya Rasulullah, neneknya Sayyidina Hasan dan Husain, walaupun bukan nenek secara langsung. Karena nenek yang langsung yang kandung hanya Sayyidina Khadijah. Selebihnya adalah nenek tiri. Jangan dianggap nenek tiri itu kejem ya, ibu tiri kejem. Enggak ada bedanya kalau zaman dulu, zaman mungkin 10 tahun, 20 tahun yang lalu ibu tiri itu kejem istilahnya, padahal enggak. Sama aja, tergantung pendidikan orang tuanya. Ibu dewe kadang ya luwe kejem ya. Tapi kekejaman ibu itu untuk kebaikan anak. Berkunjung kepada mereka, membantu kepada mereka berbuat baik, apa yang diperlukan diperhatikan, diajak ngobrol, dihibur. Karena perempuan itu hidupnya mereka di rumah, nggak seperti sekarang keloyongan, kadang sampai tengah malam. Orang tuanya pun nggak bingung, kalau dulu di rumah. Sehingga datangnya Imam Hasan untuk menghibur mereka, untuk menyenangkan mereka. Wahyuh diilain, memberikan hadiah kepada mereka, dibawakan sesuatu. Ngono lek nyambangi orang tua, kakek, nenek itu ya seperti itu, bawakan sesuatu. Ojo kosongan. Nyambangi majikan nggowo-nggowo, tapi wong tuane gak digowo ya apa-apa. Liru, kasih hadiah. Walaupun mereka enggak mengharapkan itu, mereka lebih berharap dengan perhatian kita. Tapi kita berikan hadiah itu tambahan untuk membahagiakan hati mereka. Wa idza shalla dzuhra, ketika usai salat zuhur, jalasa linnas. Beliau duduk untuk menghadapi manusia. Yu'alimuhum, ngajarkan kepada mereka, karena dulu enggak ada pondok. Ya, majelis pun bukan ada rutinan majelis seperti ini, enggak ada. Mereka yang mau belajar datang ke ulama. Lah, ulamanya standby. Ya kalau sekarang ya apa standby kan sing teko, harus jemput bola kalau zaman sekarang. Kalau dulu enggak standby, setelah sholat zuhur atau setelah sholat asar atau setelah subuh berhenti di tempatnya di masjid. Karena tempat belajar itu dulu masjid. Ada pondok, tempat masjid, tempat belajar di mana? Di masjid. Dari masjid itu keluar ulama-ulama dulu. Saiki nang masjid tok. Keluar ngelama tok sing ngono. Ulama itu durung ngono. Tidak ditemukan ya di Indonesia. Ya. Hadir majelis terus jadi ulama belum ditemukan. Lek ngelama akeh. Ya. Baru hadir majelis karena menghafal beberapa hadis wis mulai ceramah-ceramah. Padahal kalau ditanyai hukum fikih wis nglambiar. Soalnya apa? Majelis sampe ngene. Ya. Kemudian selain beliau mengajar kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, karena beliau mendapatkan ilmu pendidikan dari Rasul, ibundanya dan pembesar-pembesar sahabat, beliau juga menyempatkan untuk menambah wawasan keilmuan dari tokohnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari petinggi-petinggi sahabat yang mendapatkan ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mencari, mengkaji apa yang mereka dapatkan dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi terus, walaupun sudah mengerti banyak ilmu, enggak mau tetap di situ, tetap menambah, terus menambah. Ya. Enggak ada alasan untuk berhenti. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ma'al mihbara ilal magbara. Terus bersama pena untuk mencatat sampai ke mana? Sampai ke liang lahat. Enggak, kita loh di kuburan diajari Mas Yan ya. Idza sa'alaka apa? Malakani al-muwakkalani bika. Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka. Kita diajari. Faqulu bilisanin fasih, jawaban dengan lisan yang fasih. Allahu rabbi. Loh, kita diajari di kuburan loh, kita diajari. Lah masa kita di dunia enggak mau belajar?
Kapan terakhir pembelajaran Yesus ikut di kuburan? Dan tidak ada kesempatan kedua. Lah, itulah apa yang dilakukan oleh Imam Hasan bin Abi Thalib. Nah, sedikit dari apa yang beliau ucapkan semasa beliau hidup. Pernah ayahnya Imam Ali bin Abi Thalib bertanya kepada beliau, Sa'alahu abuhu yauman ga'ilan, dengan mengatakan, Ya bunaya, wahai putraku, Mas Sadat, apa jalan yang benar itu? Kebenaran itu apa? Beliau menjawab, Daf'ul mungkar bil ma'ruf. Mencegah kemungkaran dengan perbuatan ma'ruf. Kalau kita gambarkan apa yang dilakukan Wali Songo. 7 hari saat wafatnya orang, itu di zaman sebelum datangnya Wali Songo digunakan untuk judi. Di dalam syariat Islam, sunnahnya takziah itu hanya 3 hari. Sunnahnya takziah 3 hari. Lebih dari 3 hari, ada khilaf, ada mengatakan makruh, ada mengatakan mubah dan lain sebagainya. Alhasil, hanya 3 hari. Lah ini 7 hari. Gimana? Kalau langsung dirubah 3 hari, gak ada yang mau. Dirubah yang asalnya dibuat judi-judian, digunakan untuk tahlilan. Ini mencegah kemungkaran dengan perbuatan ma'ruf. Dan banyak yang dilakukan oleh para ulama terdahulu dengan demikian. Misal-misal, biasanya digunakan untuk ngobrol-ngobrol gosip. Dirubah menjadi ngobrol-ngobrol ilmu. Ini mencegah kemungkaran dengan perbuatan ma'ruf. Jangan sampai kita mencegah kemungkaran dengan kemungkaran. Seperti tempat maksiat, kita datangi langsung kita caci maki. Kamu ini perbuatan ini dosa, haram. Kamu akan dilaknat oleh Allah. Loh, ini bukan daf'ul munkar bil ma'ruf, tapi daf'ul munkar bil munkar. Kenapa? Perbuatan mencaci tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Tidak dibenarkan dalam agama Islam. Karena itu, kebenaran itu daf'ul munkar bil ma'ruf. Mencegah kemungkaran dengan perbuatan ma'ruf. Fama syaraf, ayahnya tanya kembali, apa kemuliaan itu? Beliau menjawab, istina'ul ashirah wa ihtimalul lil jarirah. Berbuat baik kepada orang yang bergaul dengan kita dan sabar menahan diri untuk orang-orang yang berbuat zalim kepada kita. Itu mulia. Jadi ngalah bukan berarti kalah. Sabar ketika diganggu, dizalimi, sabar. Tapi ketika berbuat kepada orang, dia berbuat baik. Ini kemuliaan. Ini sulit, enggak mudah. Wataknya manusia, ada yang ngunu nang aku yang ngunu. Ya kan? Kita kan seperti itu. Ini bukan kemuliaan. Kemuliaan itu ketika kita berbuat kepada orang lain, kita berbuat baik. Tapi gak peduli, walaupun dia berbuat buruk kepada kita, kita hanya sabar. Ini berat. Karena itu dikatakan asyaraf. Ayahnya tanya kembali, famas samah. Apa itu keluasan hati? Beliau menjawab, al-badlu fil usri wal yusri. Kemurahan hati atau keluasan hati itu dia mau berbagi saat senang maupun saat susah. Gak ada bedanya. Dia susah ya dia mengeluarkan. Dia senang juga mengeluarkan. Kadang orang itu ketika senang dia bisa mengeluarkan. Tapi ketika susah aku butuh. Atau sebaliknya. Ketika punya, lupa dari Allah. Gak mau berbagi. Ketika gak punya, kepingin berbagi. Sehingga dia berbagi sedikit. Jadi ibaratnya wis wayahe susah, ket eling. Baru mau berbagi. Tapi ketika seneng,
lupa dia, berfoya-foya, melupakan apa yang dibutuhkan kepada orang lain. Tanya kembali, Pak Malum, apa itu keburukan? Keburukan itu ihrazul mar'i malahu wa badlu 'irdhih. Keburukan itu dia memelihara, menjaga hartanya tapi mengumbar martabatnya. Jadi dia mau menjatuhkan martabatnya demi harta. Ini banyak zaman sekarang. Kalau kita gambarkan sangat banyak, rela jadi budaknya Cina, meninggalkan agamanya, kegiatan keilmuannya demi ya, demi uang, menghancurkan martabatnya. Dia orang muslim yang seharusnya terhormat, tapi jadi budaknya Cina, jadi pegawainya Cina yang dia dikekang. Kalau los masih gak apa-apa, mulia, bermartabat, tapi enggak, dia dikekang, diatur. Mau pergi harus izin. Ya benar harus izin, tapi tergantung masian, dibatasi. Masa cutinya setahun hanya sekian hari, enggak bisa lebih. Sampai kalau izin umroh dibatasi waktu, dan sudah tidak ada izin lagi selamanya, sampai setahun. Orang Islam diatur orang kafir, enggak bermartabat. Nah, karena itu termasuk keburukan. Nah, insya Allah akan kita lanjutkan apa yang beliau nyatakan di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang baik, yang mulia, dijauhkan dari sifat keburukan, dan mudah-mudahan apa yang diajarkan, yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Hasan, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Fatihah.